أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Untuk mendapatkan keberkatan, rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mari sama-sama kita membuka masjid kita, umur kita. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala diberikan kesempatan dan takdir yang terbaik untuk dipertemu dengan dalam siri-siri kuliah maghrib. Kebetulan minggu ini bayi Cina, maksud ustaz ramai balik kampung, program pun ramai banyak yang ditangguhkan, dan saya pun malam ni free. Jadi sekarang kita call, maka ada kesempatan untuk kita bersama-sama bertemu pada malam ini. Lepas Isyak ni pun ada program lagi, tapi diorang batal lah dekat Meru, ada surah kebungan. Sebab orang Melayu pun merayakan perayaan Tahun Baru Cina dengan pulang ke kampung halaman. Jadi yang diam di kampung semua sering tak boleh pulang lah, sebab kita dah diam di kampung. Dan saya pun orang KL, nak balik kampung mana, kampung saya di KL, mak ayah saya di Sentul. Dan kali pertama sampai ke kampung Sungai Sering, walaupun sebelum-sebelum ni biasa dengar, tak pernah sampai. Ayah saya ada sampai sini, saya di Mesir dulu, dapat duit daripada Mara, beswa Mara. Zaman tu Mara bagi tajaan pada pelajar agama, sekarang ni tak ada. Yang terbaru MTS pun tak ada. Itu bagi tadi punya berita. Jadi dapat banyak sangat duit, bagi kat sana banyak sangat duit dapat. Jadi duit tu pulang balik pada mak ayah, so simpan kat Malaysia. Sebab mesti perbandaan tak tinggi, tapi yang dia bagi tu banyak, maka kita simpan kat Malaysia. Maka saya bagi pada Ustaz Azrin Karya sini. Tu datang sini ambil duit tu. Jadi saya tak pernah datang, bapak saya pernah datang sini. Jadi alhamdulillah bertemu kita pada malam ini. Yang baiknya cuba kita lihat tentang cuti ni lah, cuti raya Cina ni, tentang sambutan raya Cina, perayaan agama-agama tidak boleh disambut, tidak boleh kita terlibat dengan menyambut perayaan-perayaan agama. Namun raya Cina bukan perayaan agama. Perayaan Tahun Baru Cina ialah perayaan melibatkan takwim. Maka sebab itulah para ulama tidak mengharamkan kita terlibat dengan perayaan Tahun Baru Cina. Tapi bukan semua perayaan orang Cina kita boleh join. Perayaan dia yang melibatkan perkara-perkara akidah, maka lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau bukan perkara akidah, walaupun ada stigma agama di situ, walaupun orang Cina tak ada agama, dia ada pahaman Konfusius, dia ada kefahaman Buddha ni, tidak ada agama. Tapi walaupun ada stigma pahaman itu, tapi asas dia masih lagi takwim. Maka sebab itulah al-aslu fil asya' al-ibadah. Dalam kaedah penuntutan hukum, al-asal satu perkara tersebut harus. Maka selagi mana tidak ada dalil yang mengharamkannya, dia ajak kita sekadar hisang. Hisang tak apa, yang seng yang haram. Dia nak hisang tak apalah, jom ustaz hisang, jom yang seng nanti dulu, yang seng jangan, hisang tak apa. Maka perkara yang melibatkan adat tidak menjadi masalah. Lebih-lebih lagi perkara melibatkan takwim lagi tak ada masalah. Adat tak ada masalah, takwim tak ada masalah. Bahkan kalau ada perkara-perkara yang melibatkan benda-benda yang hebat, maka tidak ada masalah. Berdasarkan hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan al-hikmatu dalatul mu'min. Al-hikmatu, benda-benda hikmah. Hikmah ni ialah benda-benda hebat, benda-benda bijaksana. Nak terjemah hikmah dengan hebat pun tak boleh, hebat bahasa Arab juga. Maka boleh terjemah bijaksana lah. Bijaksana, bukan bijak sini, dekat sana. Bijaknya sana, jauh bijak ni.
Maka kalau benda-benda yang bijaksana ni, Rasulullah kata dalatul mu'min, dianggap sebagai dalah, benda yang keciciran. Kita kalau tercicir benda, datang cari balik. Cicir yang set dekat Rasulullah setapung saya sering. Oh, datang balik habis, jangan duduk dia, cicir dia lah. Maka kita kalau ada benda keciciran, kena cari, datang ambil balik. Maka kan cari tu, cari macam mencari betul-betul barang keciciran. Kita kalau cicir, cari betul-betul, tengok bawah kapet, tengok apa semua, tengok celah-celah apa semua. Itu cara mencari barang keciciran. Kalau sekadar cari melawatnya tu, itu YB melawat kawasan. Dia tak tengok macam tu kan. Dia tak tengok celah-celah rumput apa semua, tak ada. Jadi kalau betul-betul cari, tengok celah itu, celah ni apa semua. Maka Rasulullah mengatakan benda-benda bijaksana, benda-benda hebat, benda-benda teknologi, benda-benda yang begitu baik, benda-benda yang baik ini ialah dalatul mukmin. Dianggap sebagai barang keciciran bagi seorang muslim, maka dia kena cari balik. Dia kena cari aina ma wajadaha wa huwa ahaqqu biha. Maka Rasulullah mengatakan aina ma, di mana saja kamu jumpa. Sebelah blok barat ke blok timur ke sebelah timur sebelah barat, di mana saja kamu berjumpa dengan benda hikmah, benda-benda baik, benda-benda elok, maka fahuwa ahakun biha, kamu lebih berhak untuk memanfaatkannya, kamu lebih berhak untuk mengambilnya, memanfaatkannya. Maka itu yang dipesan Rasulullah SAW. Rasulullah ambil yang tidak bercanggah. Benda bercanggah tak boleh. Benda apa kita ambil? Benda yang hebat, pemikiran manusia hebat. Nak ambil apa? Nak ambil komunisme? Tak boleh. Maka dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Ambil apa? Kapitalis, maka kapitalisme tak boleh. Walaupun komunisme tu hebat, bila dia hebat, dia cepat hebat dan dia cepat jatuh. Maka naik pula sosialisme, naik sosialis, sosialis pun dah nak bertukar di kapitalis sekarang ni. Maka tinggal tunggu kapitalis saja yang tinggal. Maka tak boleh ambil. Sebab apa? Sebab dia bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Tapi kalau demokrasi dia ada benda-benda yang tidak bercanggah dengan Quran Sunnah, maka diharuskan diambil demokrasi itu setakat yang tidak bercanggah. Maka sebab itulah kita boleh membuatkan benda tadi al-aslu bil asyaibah hatta yadullu dalil ala ta'limiha. Asal satu perkara tadi harus sampailah ada dalil yang membawa kepada pengharamannya. Maka harus kita manfaatkan benda-benda walaupun bukan daripada datang pada orang Islam, selagi mana tidak ada benda datang mengharamkannya. Maka kalau benda melibatkan rakyat Cina ni, dia termasuk dalam perkara melibatkan pengurusan atau takwim. Maka takwim ni tidak punya masalah. Sebab apa? Islam sendiri mengambil takwim tapi orang Islam sendiri, umat Islam sendiri, takwim hijrah itu ialah takwim tapi. Takwim hijrah tu dibuat pada zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab, 17 tahun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka lepas 17 tahun lepas kewafatan Rasulullah, maka Sayyidina Umar membina takwim Islam. Itu takwim yang asalnya tidak ada nama, yang diambil bulat-bulat daripada takwim jahiliah. Tidak ada sebarang perubahan melainkan dua di perubahannya. Pertama, nama hari. Semua nama hari sama dengan hari jahiliah, cuma diubah oleh Rasulullah pada hari Jumaat. Hari Jumaat Rasulullah ubah daripada Yaumul Jum'ah kepada Yaumul Arubah. Terbalik, daripada Yaumul Arubah kepada Yaumul Jum'ah. Asal orang-orang Arab panggil hari Jumaat tu ialah Yaumul Arubah. Dan Rasulullah guna Yaumul Arubah sampailah tahun 12 kenabian. Tahun 12 kenabian ini turunnya kewajipan semayang Jumaat. Maka Rasulullah arahkan untuk semayang Jumaat, bagi tempat yang boleh semayang Jumaat. Maka di Madinah mula semayang Jumaat. Hampir setahun Madinah semayang Jumaat, Mekah tak semayang-semayang juga. Sebab apa? Ada masyarakat, ada masalah keselamatan. Sebab bila khutbah Jumaat, dia melibatkan khutbah yang bersungguh. Dia mesti khutbah, bukan mesti, tapi satu etika khutbah Rasulullah. Kalau kita tengok muasafat sifat-sifat khutbah Rasulullah itu, ka'annahu ya'murunal jaish. Seolah-olah sahabat mendeskripsikan corak khutbah Rasulullah ka'annahu ya'murunal jaish. Seolah-olah Rasulullah itu mengarahkan tentera. Bukannya khutbah dia satu. Ittaqullah. Itu sihir tuan. Sihir ittaqullah. Semua tidur. Barakallahu li walakum. Baru jaga balik. Itu pun dia tak jaga-jaga lagi.
Jadi kalau tak jaga-jaga lagi, jangan awas, jangan pakai baju syarikat. Pakai baju syarikat, syabas, syarikat apa-apa ke apa kan. Tidur lentun-lentun. Rorah-rorah-rorah kan. Buat malu syarikat, siapa lah dia tidur. Oh, syarikat syabas. Sebuah contoh, tak ada kaitan pun. Jadi kita nak bagaimana, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan keharusan kita mengambil. Sebab apa? Sebab Rasulullah sendiri mengambil bulat-bulat takwim kafir itu tak diubah. Hanya diubah pada tarikh, pada hari ini. Hari Yaumul Arubah bertukar kepada Yaumul Jumaah. Sebab apa? Sebab pada hari Arubah itu adanya Jumaat, semayang Jumaat. Maka hari itu dinamakan hari Jumaat. Sebab apa? Sebab hari Jumaat. Dan semayang Jumaat itu dinamakan Jumaat. Sebab apa? Sebab adanya Jumaat. Jumaat itu apa? Jumaat itu adalah Jumu'. Jumu' ini ialah beramai-ramai. Kalau seorang, seorang wahid. Kalau berdua, nama jamaah. Jamaah, berdua. Ada imam, ada makmum, jamaah. Tapi kalau tiga, namanya jamaah. Jamaah ada tiga. Kalau jumu' empat ke atas. Sebab itulah mazhab Syafi'i dalam Qaul Qadim mengatakan syarat mustautin, empat orang mustautin dah mengesahkan boleh semayang Jumaat. Itu Qaul Qadim mazhab Syafi'i. Tapi setelah mazhab Syafi'i sampai di Mesir, maka mazhab Syafi'i menukar pandangan kepada 40 orang. Dua-dua tu ada hujah masing-masing. Nanti kita buka kalau ada cuma dalam kelapangan kita buka pin Al-Jumah ala mazhab Imam Syafi'i. Saya ada satu buku, dua buku saya tak bawa malam ni sebab buku dah habis lah, out stock dah. Nak dipin, nak tak dipin lagi. Fiq Jumaat dalam mazhab Imam Syafi'i. Jadi kita lihat bagaimana ditukarkan daripada Arubah kepada Jumaat sebab ada semayang Jumaat. Itu wajib Rasulullah tukar. Yang lain bulat-bulat kafir punya takwil. Dan benar berterusan sampailah zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ubah takwim jahiliyah tadi sebab apa? Sebab zaman dia dah besar. Hampir ke Sin di India, sampai ke sepadan negeri China, sampai utara Amerika. Maka dunia Islam zaman Sayyidina Umar tu luar dah. Dah melangkau kawasan orang Arab dan masuk kawasan orang Ajam. Maka kalau hantar surat, orang Ajam tak faham tarikh tu. Contoh 10 Rabiul Awal tahun banjir. Tahun banjir tahun apa? Orang Arab tidak menomborkan tahunnya. Dia menamakan tahun. Sebab tu Rasulullah lahir 12 Rabiul Awal tahun gajah. Tahun gajah tu berapa nombornya Ustaz? Jangan cari, dia berkumpul tak ada. Orang Arab menomborkan tahun. Dia tidak orang Arab menamakan tahun. Dia tidak menomborkan tahun. Sebab mereka ni ialah buta huruf. Mereka tidak menomborkan, mereka menamakan. Tahun ni tahun tahun gajah. Sebab apa? Ada tentera gajah datang menyerang. Tahun ni tahun peperangan, tahun ni tahun banjir. Maka apa benda yang besar berlaku tahun tu, maka dinamakan tahun tu dengan peristiwa itu. Maka tahun-tahun tu dinamakan. Tapi zaman sampai zaman Sayyidina Umar, maka tak relevan pakai itu. Sebab dunia dunia dah besar dah. Dunia Arab, dunia Islam dah besar. Jadi orang bukan Arab tak faham tahun-tahun ni. Maka perlu dibuat satu sistem takwim baru. Maka berasaskan takwim jahiliyah itu ditransfer kepada takwim Islam. Bulannya sebiji tak ditukar. Harinya digunakan juga semua hari-hari jahiliyah, melainkan Jumaat saja ikut Rasulullah tukar. Maka nombor itu ditukar. Penomboran itu menggantikan penamaan. Penamaan tahun itu digantikan penomboran. Maka bermulalah sistem takwim baru. Cuma nak namakan apa? Maka namakan dengan peristiwa yang paling hebat yang mengubah landscape Islam, iaitu peristiwa hijrah. Maka dia ambil peristiwa hijrah tadi sebagai nama takwim. Maka hijrah itu ialah peristiwa hijrah. Takwim tadi diambil nama hari hijrah tadi untuk disemadikan pada takwim. Maka orang namakan takwim dengan peristiwa yang besar. Maka Islam mengambil peristiwa hijrah sebagai peristiwa besar untuk dinamakan takwim Islam. Maka takwim Islam bernama takwim hijrah. Begitu juga takwim-takwim lain. Takwim Cina, dia ikut sistem dia lah. Macam orang Arab, dia Jamadil Akhir, Jamadil Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal. Dia tengok bulan bulan tu panas, dan bukan Ramadan, Ramad, panas. Dia tengok bulan, orang pergi buat-buat haji, nama dia Zulhijjah, Zulhijjah. Ada orang yang pergi haji. Maka dia tengok apa yang berlaku pada hari itu. Dia nak namakan hari pun senang saja.
Hari yang pertama, hari yang Ahad. Hari Ahad ialah hari pertama. Kita bukan hari Senin. Hari Senin sistem lain. Sistem semula hari Senin. Malam minggu ni satu malam Ahad. Dulu tak ada malam minggu ni, kami malam Jumaat. Nah, itu yang ada orang merempit tu satu malam Ahad. Sebab bukan Islam ni malam minggu. Islam malam minggu, bila nak merempitnya zaman tak termutur. Bersikal pun mujur. Maka kami malam Jumaat ialah malam minggu. Maka kami malam Jumaat tak ada orang merempit. Sebab zaman kami malam Jumaat dan malam minggu tu zaman dulu. Di Selangornya lah. Tempat lain kami malam Jumaat ialah hari minggu. Jadi hari pertama dalam takwim Islam ialah hari Ahad. Sebab apa? Ada Ahadun. Dia nak namakan hari Ahad, dia kata namakanlah hari Ahad. Hari Ahad, hari yang pertama. Wahidun satu, Ahadun yang satu, hari Ahad. Ha, senang yang nama dia. Habis lepas hari Ahad, esok hari apa? Hari Isnin. Isnani dua. Esoknya Isnin. Namakan hari Isnin. Senang je, hari yang kedua. Lepas hari kedua, hari apa? Salah satu, tiga. Namakan Yaumul Tsulasa, hari ketiga. Lepas hari ketiga, Rabi'atun empat. Arba'atun empat. Maka namakan Rabi'ah, iaitu Yaumul Arbi'ah Ayyabu. Lepas habis empat, lima, Khamsatun lima. Dipanggil Yaumul Khamis, hari yang kelima. Mudah dia bagi nama dia. Dah habis satu tangan, sudah. Yang keenam, maka dia tengok apa berlaku pada hari ni. Dah habis satu tangan dah. Takkan tangan kedua. Tak ada satu tangan ni. Maka tengok cerah ni. Kita namakan Yaumul Arubah. Arubah iaitu cerah. Hari yang cerah. Hari ni hari cerah. Sampai lah seterusnya hari cerah, hari cerah, cerah, cerah. Walaupun berdentum bunyi peti. Dia sebab cerah juga. Maka Rasulullah tukarkan hari tu. Tak sesuai sebab apa? Bukan sebab hari peti pun dia panggil hari cerah. Itu satu. Sesuai. Yang kedua sebab ada benda besar iaitu Jumaat. Walaupun Rasulullah tak semain Jumaat, setahun Rasulullah tak semain Jumaat, orang Madinah dah mula semain Jumaat. Arahan dah keluar dah. Maka Rasulullah panggil hari itu hari Jumaat. Maka penamaan dia mudah je. Maka begitu juga dengan kalender. Kalender Cina tu pula lah cara dia. Dia mementingkan binatang-binatang. Dia panggil tahun babi. Elok je. Tahun apa? Tahun babi. Kita kalau sebenarnya tahun babi, tahun khinzir. Tak bagi dia babi tu okey. Tak ada hal. Bagi kita, jangan babi tu, jangan. Tahun ni. Tahun yang sensor. Padahal tak ada masalah pun bagi dia okey. Babi satu benda yang amat-amat memudahkan dia. Sekali beranak 10. Kita kalau bila kami sekali beranak 10, mati kami tu. Kalau babi ni sekali beranak, jenuh. Maka kita lihat memang babi itu satu benda yang menguji orang Islam. Sebab aku sebab hebat. Sebab hebat daripada hujung hidung sampai hujung ekor, boleh manfaatkan. Maka hebat, bila hebat, benda hebatlah nak jadikan ujian. Kalau benda tadi tak hebat, maka nak buat ujian buat apa? Memang kita tak nak dah. Tapi sebab dia hebatlah Allah jadikan ujian. Cuma orang Melayu tak payah uji, mesti takut dah. Cuma babi je, jangan kau. Maka, tapi kalau bangsa-bangsa lain, sebut babi ni dia tu kurang refleks. Waktu orang Arab, kalau kita marah, panggil babi, dia kurang marah. Tapi kalau panggil dia kerbau, oi marah. Panggil kerbau kau, gamus, entel gamus. Mengirap dia, baru dia pergi. Kalau ajak Palestin ni, lama pergi Palestin dah. Kalau kemarahan itu dihadir kepada Palestin. Tapi kalau sebut entel hinzir, marah juga. Tapi tak feel. Sebab mana cari babi ke tanah Arab? Hampir-hampir tak ada, tuan-tuan. Saudi ada babi. Tak tahu lah, orang-orang yang bukan Islam ada boleh babi kat sini, kat Saudi tu. Mau mengamuk Raja Salman kalau ada. Maka dia tak feel. Sebab benda tu tak ada. Tapi kita jangan. Benda tu ada. Maka itu benda-benda melibatkan penamaan. Maka nama-nama ni terpulang masing-masing. Yang penting dia punya benda dia ialah takwim. Maka takwim ini sama takwim yang melibatkan lunar kalender. Orang Cina guna lunar kalender. Orang Islam pun guna lunar kalender. Maka lunar kalender ke ataupun menggunakan sistem matahari, tak masalah. Macam orang Nasrani, mereka gunakan sistem matahari. Maka sistem matahari tidak ada masalah untuk kita guna pakai.
Sambil kapir ni kelainan lah masalah ni. Kelainan hijrah tu pun kapir punya. Ya, memang kita bincang tadi kan, kapir ni, cakap kapir punya. Bulat-bulat kapir punya kita ambil. Contoh kau hari Jumaat dengan penomboran tadi. Maka tidak ada masalah. Sebab apa? Kita bukan ambil kekafiran dia. Kita ambil dia punya kehebatan dia, benda teknologi dia, benda bijaksana dia, iaitu takwim dia kita ambil. Maka tak masalah. Dan benda ni dibenarkan oleh Allah berdasarkan kepada ayat 26 ayat 25 suratul Kahfi. Dan suratul Kahfi Allah SWT mengatakan tentang dua-dua takwim ni. Allah kata apa? Wala bisu fi kahfihim salasami'atin sinin wazdadu tis'a. Orang Melayu baca salasami'atin sinin aja, wazdadu tis'a tak baca. Biasalah sejarah pun tu lah. Maka Allah SWT mengatakan wala bisu fi kahfihim, kami tidurkan mereka dalam kahfihim, gua mereka, salasami'atin sinin, 300 tahun, wazdadu tis'a, dan 309 tahun. Kenapa Allah sebut 2 tahun tu, 300 tahun dan 309 tahun? Maka para ulama mengatakan itulah dia takwim menggunakan matahari dengan menggunakan bulan. Allah kata Allah tidurkan mereka ini 300 tahun dan 309 tahun. 300 tahun tu ialah menggunakan kalender matahari. Kalau orang bilang guna kalender matahari, Ashabul Kahfi tadi tidur 300 tahun. Tapi kalau dia bilang menggunakan kalender bulan, Ashabul Kahfi tadi tidur 309 tahun. Bermakna Allah bagi tahu di antara kalender bulan dan kalender matahari itu ada beza 9 tahun bagi setiap 300 tahun. Setiap 300 tahun ada 3 tahun, 9 tahun beza. Kalau 300 tahun, 9 tahun beza.